Marhaban ya Ramadan. Anda dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVN Malaysia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVN Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share and komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahudahu wa sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wa yawmin nahdoh. Amma ba'du, yang sangat saya banggakan sahabat-sahabat sekalian, terutama sahabat-sahabat di pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia, rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, kita bertemu dengan Ramadan. Dan ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Doa kita sejak Rojab, Syakban, bahkan bulan-bulan sebelumnya itu kita kepengen diketemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalamnya ada ibadah yang namanya ibadah puasa. Sahabat-sahabat, pasti rata-rata orang itu ditanya, puasa itu ibadah yang ringan atau berat? Biasanya mengatakan bahwa puasa itu ibadah yang berat gitu, karena harus menahan lapar, menahan dahaga, harus menahan diri tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan dan seterusnya di waktu tertentu. Mulai terbitnya fajar, kalau tradisi di Indonesia ada istilah imsak, di Malaysia juga pasti ada kayak gitu juga, sampai nanti matahari terbenam atau maghrib diatur sedemikian rupa. Kita juga butuh persiapan-persiapan sedemikian rupa, baik persiapan yang terkait dengan persiapan ilmiah, persiapan jasadiyah, fisik, harus fit gitu, persiapan kesehatan, dan bahkan dengan puasa nanti akan menjadi lebih sehat, sumu tasihku gitu ya kata Nabi, jadi puasalah nanti kamu akan menjadi lebih sehat. Ada persiapan maliyah, harta benda, sehingga kita perlu mempersiapkan diri itu. Kemudian ada persiapan ruhaniyah, juga ada persiapan ilmiah. Hal-hal semacam ini perlu kita persiapkan. Kemudian di dalam berpuasa, saya akan memberikan kajian tafsiriyah atau perspektif tafsir terkait dengan ibadah puasa yang oleh orang-orang biasa dianggap sebagai ibadah yang berat. Dalam perspektif tafsir, kalau kita membaca beberapa literatur tafsir, itu sebenarnya puasa merupakan ibadah yang ringan. Dari mana kita coba pahami teks ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya yakin hafal semua ya. Jadi ayat itu begini pemahamannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu oleh para ulama dipahami sebagai panggilan kesayangan dari Allah. Jadi orang-orang beriman itu dipanggil sayang oleh Allah. Kalau kita maknai secara sederhana, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman yang tersayang. Panggilan sayang itu memiliki efek psikologis, memiliki efek jiwa, di mana panggilan sayang itu bisa menyebabkan hal yang seharusnya berat menjadi terasa ringan. Misalnya kawan-kawan diminta untuk membantu orang tua nyapu rumah atau apa, itu biasanya berat. Tapi coba kalau panggilannya sayang, anakku sayang nyapu ya gitu. Nyapunya masih berat sebenarnya, cuman bisa ada efek terasa ringan gara-gara panggilan sayang. Makanya ulama mengatakan lazzatu ma fin nida zalatu ta'bil ibadati wal ana, bahwa panggilan yang lezat, yang enak didengarkan telinga, panggilan sayang, itu bisa menjadikan ibadah yang semula terasa berat itu berubah menjadi terasa ringan. Makanya harus dipahami bahwa orang-orang beriman yang dikhitabi puasa, yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa, itu Allah memanggil dengan panggilan sayang. Jadi orang-orang beriman yang tersayang, puasa ya, yang seharusnya berat menjadi, oh iya saya disayang-sayang, makanya terasa ringan. Itu yang pertama. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Ini juga ada efek ringannya. Puasa itu sebagaimana yang sudah difardukan, diwajibkan, dicatat oleh Allah untuk umat-umat sebelum kita juga.
Jadi yang diwajibkan puasa tidak hanya kita, tapi umat-umat dulu juga. Umat-umat dulu dengan berbagai macam cara dan waktunya masing-masing. Sehingga kalau puasa itu tidak hanya untuk kita, bahkan umat dulu saja berpuasa, itu seharusnya kita juga tidak merasakan berat ketika melaksanakan ibadah puasa. Kayak misalnya orang tua bilang kepada adik yang memiliki kakak, "Dek, belajar yang rajin ya, kakakmu aja dulu rajin sekali." Yang seharusnya dia agak males-malesan belajar karena mendengar kakak saya dulu itu rajin sekali, itu dia nanti akan secara sadar dan bersemangat untuk melakukan hal tertentu. Kayak puasa juga begitu. Puasa ya, orang-orang dulu saja berpuasa. Maksud kamu umat yang terbaik tidak berpuasa misalnya, itu kan oh iya ya, yang dulu-dulu saja berpuasa dengan berbagai caranya masing-masing. Makanya kitab semacam ini, firman Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita pelajari secara mendalam dalam konteks penafsirannya, itu ada efek-efek tertentu yang harus kita sadari. Jadi berpuasa itu jangan dianggap menjadi ibadah yang sangat berat, tetapi berpuasa itu kita harus anggap menjadi ibadah yang ringan, minimal dari pemahaman teks agama atau teks suci Al-Qur'an yang mewajibkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kayak kita semua yang tersayang gitu, kita sadar disayang Tuhan, puasalah kalian itu. Karena dulu-dulu juga orang pada berpuasa, kalian umat terbaik loh, berarti puasa juga. Nah itu akhirnya kita, oh iya, dengan kesadaran diri yang penuh, kita melaksanakan ibadah puasa. Dan hasilnya nanti la'allakum tattaqun, buat menowo kalau bahasa Jawa, atau supaya mungkin saja nanti kita akan bisa membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Apakah dengan puasa otomatis menjadi takwa? Ya belum tentu juga, tergantung kualitas puasanya. Tetapi potensi membangun ketakwaan diri melalui ibadah puasa itu pasti ada. Karena ibadah puasa mengajarkan bagaimana kita itu mempertinggi derajat jiwa malakiah kita, jiwa kemalaikatan, jiwa ketaatan, jiwa penghambaan kepada Allah. Kita belajar untuk tertib waktu, kita belajar untuk berkomitmen, kita belajar untuk jujur, kita belajar untuk proporsional, itu di dalam ibadah puasa. Sehingga mudah-mudahan puasa kita lancar, puasa kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa merayakan kemenangan dengan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa membentuk jiwa-jiwa yang muttaqin atau jiwa-jiwa yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat-sahabat di Indonesia maupun di PJINO Malaysia, selamat menjalankan ibadah puasa. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ayo dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVNO Malaysia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVNO Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.